Ya, Tribunnews, terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan seorang siswi SMP di Lampung Tengah meninggal di lokasi kejadian, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto. Hari ini tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Padang Ratu Gunung Sugih antara sepeda motor yang dikemudikan oleh siswi salah satu sekolah di Padang Ratu kelas 3 atas nama Cynthia dengan kendaraan truk yang akan menuju ke Padang Ratu. Kronologisnya, kendaraan sepeda motor tersebut melaju dari arah Padang Ratu menuju Gunung Sugih. Sesampainya di tempat terjadinya laka lantas, yang mana sepeda motor tersebut menghindari lubang yang tanpa diduga dari arah berlawanan muncul kendaraan truk dan terjadi laka lantas yang akhirnya untuk korban Cynthia tersebut meninggal di tempat. Sepertinya tadi dugaan sementara karena benturan di kepala sehingga meninggal dunia langsung di tempat. Kami pun tadi sudah langsung ke tempat rumah duka bersama pihak Jasa Raharja dan memastikan untuk segala sesuatunya, baik bantuan dan lain-lain, kita upayakan secepatnya untuk diproses dan diberikan bantuan. Itu tadi pasca kejadian karena relatif sepi tempatnya di areal persawahan dan perkebunan, dan kami kebetulan tadi sampai di TKP sudah banyak kerumunan massa dan sudah ada api, sehingga kami pun bersama-sama tadi mematikan api dari yang ada di kendaraan tersebut. Untuk driver sudah kita amankan di Polres, selanjutnya akan kita laksanakan penyidikan untuk laka lantasnya.